Salam seduh kopi Indonesia. Hari ini saya lagi ada di Casablanca Mall. Di sini ada acara Coffee Fest Indonesia 2023 yang diorganize by Otten Coffee dan Rasa Group. Masuk ke dalamnya dengan mengambil paspor keliling-keliling untuk menikmati kopi-kopi yang ada di dalamnya. Di dalamnya lagi ada Barista Innovation Challenge. Ini peserta kedua. Ini udah siap-siap. Apa ini misi seru dengan kopi paspor berburu harga karun hingga jutaan rupiah. Mau daftar untuk? Iya. Kalau nggak punya paspor nggak bisa keliling ya? Ada. Tapi kalau ada kopi paspor kalian keliling saja. Oke. Jadi aku jelasin dulu. Kopi paspor ini kegiatan untuk mengaruhi kopi paspor ini 2023. Jadi kakak diminta untuk mengelilingi semua booth karena di setiap boothnya kita ada satu stem yang didapatkan. Nah, setiap 5 stem dan kelipatannya yang telah kumpul itu ada hadiah yang akan kita dapetin. Okay. Untuk 5 stem pertama itu ada notes dari kita. Untuk 10 stem nanti akan ada tote bag dan glass. Okay. Untuk 15 stem nanti akan ada pilihan antara baju atau biji kopi. Terus nanti dapat undian untuk menangkan stem kopi gratis. Kirain semuanya stem kumpul dapetin ini. Enggak dong. Oh, enggak. Terus yang untuk 20 stem nanti terpilih antara buku, voucher McD atau boneka. Oke. Okay. Gitu. Oke. Jadi mau lagi daftar dulu ya? Boleh okay. Banget. Oh ya, oke. Okay. Namanya siapa kak? Kemal. Nah, kita dapat kopi paspor guys. Mari kita jelajahi kemudian kemana ini. Jelajahi booth Otten Coffee, ikuti misinya. Nah, jelajahi booth Otten Coffee, ikuti misinya. Boothnya Otten mana? Coba ya kita ikutin ya. Kayaknya seru nih. Seru ya, dia membuat experience yang berbeda gitu. Jadi ada kayak petualangannya dengan masih arahan-arahan. Cuatan di sana. Tapi ramai lewat situ ya. Bolehlah, ayo kita lewat situ. Si Otten, baru lagi sana nanti kita sampel dikasih ya. Oh, nge-tag Instagram. Karena posting gitu. Misi pertamanya itu jelajahi booth Otten Coffee, ikuti misinya yaitu posting story di Instagram dan tag Otten ya. Ini udah tinggal masuk ya. Tukar. Mas minta stempel dong. Semuanya ya. Ngetekin kan? Ya. Oke. Okay. Iya, yang ini? Ini pasti ya beli kopi yang 1 rupiah aja tuh. Ah. Yang mau beli. Betul lah, memang mau beli. Iya, 1 rupiah beneran ini? Iya. Kopi cuma 1 rupiah. Dari mana ya? Dari Bandung ke Bangka. Yang mau pergi? Iya, sudah. Oke. Bisa yang saya pakai? Yang paling enak apa mas? Bisa, bisa. Ini saya dari Gayo. Oh Gayo. Langsung dapet ini. Oh, dapetnya sampel kira ini satu pack begini nih. Gimana kopi satu? Jadi saya ini kopi. Iya, sini ya. Iya. Saya memakai blend 50% Otten bisa aja si sampel cup jadi bayar 1 rupiah tapi dapat stamp.
di sini kan? Kalau ada di sini kita langsung beli ya. Coba ini salted cappuccino karena kita kan orang kopi banget. Biasanya powder. Powder cappuccino. Oh. Saltednya itu dari sirup. Sirup. Salt caramel. Nah, karena kita lagi kejar Sam, sekarang kita mau beli untuk di sini yang paling murah aja ya, karena kan masih banyak banget yang bakal dibelanjain nih. Butter beer. Butter beer ada, Bang. Butter beer. Ah, mau? Iya, satu saja. Kata ibu butter beer satu ya. Kita ngebir dulu. Alright. Bir rasanya gini. Tapi dia halal. Oh, rasa bir kayak gini guys. Maklum nggak pernah nyobain. Cobain. Ya. Tanya gimana gitu ya? Beda ya? Nggak bukan selera kita lah. Ini lagi dibenerin ini. Lagi dibersihin. Oh, lagi dibersihin. Karena setiap 25 kali dia akan ada announcement untuk bersihin. Oh. Bersihinnya bisa sendiri. Kita ini airflow tunnelnya. Oh iya, ini ya. Iya. Kita bisa buka. Ini ada mesin roasting yang lucu. Oh ini. Ya, itu kita bersihkan. Tapi nggak kotor ya? Karena per 25 kita. Kalau kita biarkan nanti lebih lama lebih susah untuk bersihkan. Ini juga kita bisa bersihkan. Ah, exhaustnya ya? Ya. Kita bisa buka. Plug and play semua. Iya, jadi benar-benar dirancang untuk bisa dibersihkan sendiri. Ini harus dijaga banget kebersihannya ya, agar hasilnya ya, maksimal ya. Nanti aromanya bisa baik. Oh. Ini mesin sandbox, mesin roasting sandbox, kapasitasnya bisa sampai 550 gram. Sekarang lagi keliling bawa ini terus ya. Iya, sandbox terus. Karena perlu untuk dikenalkan. Jadi ini salah satu opsi buat mereka yang belum bisa belajar, belum sempat belajar roasting atau memang belum ingin belajar roasting tapi pengen mendapatkan hasil roastingan yang baik. Misalnya seperti ini contohnya. Jadi bisa langsung menggunakan settingan yang sudah ada. Jadi merostingnya dibantu dengan aplikasi. Oh. Jadi pakai aplikasi buat katanya bisa ditinggal jarak jauh bisa ya? Bisa, selama itu masih terhubung dengan Bluetooth. Oh, okay. Itu masih bisa. Kapasitasnya lucu ya, belum pernah nyobain, cuman kalau WE yang bawa biasanya bagus dan hasilnya bagus. Lanjut cari stempel lagi, nyarinya yang rada sepian aja ya. Jam start gak ada orang nih. Bang, di sini ada stempel apa? Ada, boleh langsung stempel ya? Follow IG kita aja. Follow IG. Apa? Di mana aja? Emang bebas ya di ininya? Oh, yang sebelah kanan sih kayak khusus buat tenan-tenan. Yang ini. Oh.
Mas, kalau dapetin stempel gimana caranya di sini? Saat pembelian, satu yang paling murah apa? Paling murah ini sih, 25 ribu. Itu paling murah, guys. Wah, kita tidak sanggup, guys. Karena nggak punya duit, guys. Paling murah lagi, Mas. Apa ini? Coba dulu aja. Iya, boleh kita coba-coba dulu. Kita coba dari Palembang. Dia 70%. Bisa aja, tapi itu kan kadang-kadang coba 70%. Sama kayak kopi beda daerah dia karakter rasa. Jadi dia langsung pas keluar baru berasa ya. Iya. Kita store-nya ada di Tebet, di Matlak, sebelahan sama garis temu. Nyampe ngerasain sampelnya, harusnya datang sih ke sini. Kalau ke store-nya nggak bisa kan sampel-sampelin? Bisa. Oh ada. Justru enak di sampel. Di store sampelnya lengkap. Gas ke Tebet yang suka coklat. Tidak. Ini guys adalah Waterbase coklat. Kayak Americananya coklat. Coklat air kok asem ya? Asem, itu dari karakter coklat. Sama kayak single origin yang Mas cobain kan ada asem-asem. Iya. Itu karakter coklat. Kalau dibilang ini Americananya coklat, kalau Americano kan dari espresso sama air. Kalau ini berarti coklat sama air. Dipanasin di mana ya, aja. Coklat di dilute, diencerin dulu. Terus kalau yang ininya apa nih? Apa itu es batu? Oh, itu es batu. Es batu. Berarti biasa saja. Ice Americano ini. Ice Americano. Ice tidak Amerika. Americano kan. Di sini kita sebutnya Cortecano. Cortecano. Oke. Okay. Kalau yang Porto Cina ini milk base. Beneran loh. Unik banget rasanya. Minimal pembelian satu. Wajib banget coba. Ya, ini coklat barisnya. Buka aja silakan. Well, mau nyoba-nyobain. Cortecano. Harus cobain. Datang di ke Corte-nya. Search di Instagram-nya apa? Corte Coklat. Corte Coklat. Ya. Search Corte Coklat. Cari di map saja tuh Corte Coklat. Ada lagi juga, Kak. Nanti aku cobain, Mama. Ya. Enak banget. Aduh, udah nyobain semua coklat-coklatnya gratis. Sampel-sampelnya enak banget. Semuanya enak. Pokoknya semuanya kuat. Nah, coklatnya udah minum-minum dulu dari tadi. Sekarang ketemu ada bakery, ada coklat, ada diskon apa ini. Wah, ada kacang merah, ada salah satu roti yang suka. Mbak, kacang merahnya mau dong. Roti kacang merah, iya. Roti atau pia, Pak? Oh, beda ya. Yang roti yang kayak gimana? Roti yang ini, maaf. Kalau pianya yang isinya ya? Iya. Yang pianya aja deh. Dua ya? Dua. Oke. Oke. Stem ya? Iya boleh. Stem semuanya ya. Oke. Thank you. Masih. Roti kebanggaan. Serius namanya roti kebanggaan? Oh iya beneran dong roti kebanggaan. Ya benar di kembangan clean cup spesial di Coffee Roastery. Oh pakai malconic, eh. Kalau udah ada malconic udah ngeri pasti ininya. Sungai penuh kerinci. It's 7. Iya, mau satu aja. Ya. Yeah.
lucu banget. Kisahnya series dari Oten, Kaskara Coffee Cherry Skin. Kaskara kopi tapi jadi teh. Jadi ini teh apa kopi? Kopi apa teh? Lucu ya. Terus sekarang nyari tempat duduk nih, tinggal di sini. Di mana tempat duduk ya? Udah ada minum, udah ada makanan, tapi nggak ada tempat duduknya. Benar-benar standing party, bukan standing sih, jadinya duduk di bawah pada. Masa nggak ada duduk juga? Sudahlah. Stempel, iya. Ah, udah langsung dapat sampel. Udah tahu ya, kita udah belanja. Oke, ada 1, 2, 3 lagi. Banyak lah. Kebut ramu belanja 25 foto keseluruhan kopi. Sekarang kita ke tempat yang lain lagi. Tinggal berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dapat 7 lagi. Kita cari lagi. Kita sampel dong. Boleh. Bisa follow sampai story? Boleh. Green Cup Coffee. Di Sidoarjo, halo. Kita dari Sidoarjo nih, jauh-jauh ke Kopi Fest Jakarta buat bawain kopi-kopi kita yang eksotis. Kita proses sendiri untuk infuse-nya, infuse coffee nih. Oh, jadi roaster, prosesor? Kita roaster juga, prosesor juga. Farmer juga? Enggak, farmer enggak. Enggak punya kebunnya, Bang. Yang penting bisa memproses. Yang penting bisa proses dengan baik. Jadi kita bawa berbagai macam kopi dengan flavor yang unik. Yang cuma kita lihat background-nya dia aja nih. Boleh. Background-nya kesini aja nih. Biar kelihatan, Bang. Background-nya kesini aja sekalian. Sekalian nanya-nanya kalau di Sidoarjo bisa nyampe sini kenapa gitu? Karena kita waktu itu coba yang di Semarang, penjualannya oke karena acaranya juga bagus, terus IO-nya juga oke. Akhirnya kita coba untuk ikut yang di Jakarta sekalian. Sebenarnya mau ikut Bandung juga, cuman karena Bandungnya full kota, iya sudah penuh, jadi ya udah kita ikut yang Jakarta aja. Terus udah selama beberapa hari ini gimana? Selama beberapa hari ini oke sih, karena memang mallnya juga bagus, mallnya ramai juga. Jadi ya oke lah penjualan, Mas. Kayaknya malah lebih bagus ini daripada Semarang sih ya. Wah. Soalnya yang di Semarang memang cuannya balik. Apa namanya? Mallnya sepi karena memang mall baru. Oh, ini kan memang udah bus ini. Udah ini terkenal, kan? Ini nggak usah ada acara juga rame. Nah itu udah. Jangan lupa follow. Ada yang jangan lupa follow Clean Cup Roastery untuk update bisnis terbaru dari kita. Jangan lupa kita free ongkir se-Jawa Bali. Tanpa minimum pembelian, beli 1-200 gram atau 250 gram kita kirim gratis. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah processing yang lucu-lucunya ada. Processing lucu-lucu banyak. Apa aja tuh? Ini kalau proses ini kan yang infuse nih. Gitu. Kita ada banyak macam-macam. Ada leci, strawberry, blackcurrant, mango, jasmine sama melon. Kalau misalnya bingung nih, aduh Mas bingung. Semuanya kelihatannya enak. Kita ada yang di blend juga. Wah, kita cobain nih yang infuse ya. Infuse blend. Jadi flavornya ada mango, blackcurrant, melon sama jasmine. Nah, cuman yang lebih dominan itu ada dia di blackcurrant sama mangonya. Itu karena memang dua flavor itu yang paling strong dari aroma sama flavornya. Tertarik loh ini kayaknya nih jadinya nih. Oke. Okay. Kalau tertarik kan kita buatin 10 gram gimana? Oh, seduin 10 cobain gram. Dulu. Ya, boleh yang paling enak. Mau yang apa? Blend apa yang? Enggak, yang paling enak aja dari Mas ya. Okay. Buatin blend ya. Iya. Nanti saya jujur ya. Oke. Okay. Cut dulu. Oke. Okay.
Ini apa tadi ya? Ini yang infused blend. Infused blend. Ya, jadi aromanya jus buah apa sih? Kameramennya mau aroma juga, aroma aja, aroma. Rujak. Awas panas. Itu cuma artinya kekeluargaan dan persaudaraan. Lo rujak jus buah. Bismillah dulu. Masih menikmati aromanya. Ya, boleh tuh. Ini ada infus blend nggak? Mau coba? Kayak rasa permen loh. Mas, ini gimana? Kayak rasa permen. Nah, ya kita doang yang bisa tuh. Infus blend yang sayang yang ini. Pernah nyobain permen tuh yang campur nah, antara mangga, terus buah kayak blackcurrant dicampur tuh rasa-rasa buah nyampur. Nah ini. Kalau yang dominan flavornya lebih ke mango sama blackcurrant sih. Aromanya ada blackcurrant-nya. Iya, aromanya blackcurrant. Jadi campurannya kan ada blackcurrant, mango, melon sama jasmine. Boleh. Saya mau pilih pakainya. Dia udah kayak disemprot parfum gitu. Jadi ada kayak aroma blackcurrant-nya yang kuat banget. Terus melonnya. Awal pas lagi minum mangga berasa, tapi pas saya udah di aftertaste ya keluarnya si blackcurrant, melon baru pada nongol-nongol. Jadi kayak nano-nano buahnya banyak. Boleh. Kayak rasa buah berkolaborasi. Ya, tinggal kasih sambal jadi rujak ya. Benar-benar. Kita di Sudarjo keren banget rasanya. Yeah. Dan semua orang yang nyobain langsung tertarik jadinya. Mas boleh dikit lagi dong mas? Boleh, masih banyak nih. Dikit nih. Aku masih banyak kok. Boleh. Kayak kentang gitu. Kena tanggung. Soalnya coba dikasih es batu, mantap. Lebih mantap sih. Naco. Ya wes, nanti dicek lagi. Oh iya, satu udah tiga. Iya. Ya tiga so. Jadi mana? Yang infus. Kartu atau kiris kak? Kiris tetap kiris boleh. Minum dulu lagi. Abis setelah diisi itu mangga pertama. Di melonnya selalu di aftertaste ya. Bisa gitu ya? Udah. Berarti prosesnya kita tanyain tapi tadi nggak mau ngasih tau. Iya. Iya. Jadi kan kita ada rasa apa? Yang mango, kemudian strawberry, leci, jasmine, blackcurrant. Nah, itu kita jadikan satu. Follow lagi. Follow apa? Follow school coffee roasters. Dari daerah mana mas? Follow school coffee ya. Follow school coffee ya. Jauh ya. Jauh banget. Sidoarjo, Surabaya. Iya, kita syaratnya. Oh, udah ya? Oke. Jadi nanti latihnya itu bisa lukis gambar nih. Oke, ya. Bisa ngirim file. Oh, ini. Atau itu boleh satu lagi. Tuh. Jadi yang mau. Satu ya, sekalian. Oh, ya, ini mesin cetaknya ya? Yes, bener banget. Cetaknya. Iya, syaratnya. Iya, makasih.
Ada mesin cetak. Iya, mesin cetak latte art foto Pak. 20.000. Jual. Iya, mau coba? Ada fotonya. Tapi ntar hilang. Hilang. Ya. Ya. Nggak jadi berarti kalau hilang. Kita cari lagi, tinggal satu misi kita. Yuk, ayo. Ini mas, ada ini media. Oh, media. Tinggal satu nih, kita bisa follow IG-nya. Oke, saya follow. Wow. Udah full, misi kita selesai. Apa? Umeda ya. Karena istri saya sudah membantu untuk mengumpulkan stempel ini, jadi kita mendapatkan sudah lengkap 20 stempel, guys. Jadi langsung coba tanya kenapa sih ke tempat penukarannya ini untuk dapat apa coba? Nah, kalau 20 dapat apa? 20 dapat mesin? Ini undian. Kira dapat mesin ya. Undiannya, besok datang lagi jam 8 malam. Wah. Aku bisa meeting temennya. Oh iya. Oh, iya. Ini kakak bisa isi data di sini untuk undian. Sambil aku siapin hadiah ya. Iya. Kopi atau kaos? Pilih biji kopi atau kaos? Atau kaos? Enggak buku? Iya, nanti ada. Ini pilihan pertama dulu. Oh, gitu. biji kopinya ini khusus untuk di Aceh kemarin, jadi kita akan jual ini special edition. Tapi ini juga khusus buat dia. Iya, iya, special edition juga ya. Dan ini tinggal satu sih. Ya, jadi saya pilih dua-duanya. Kopi pes bajunya aja lah biar kenangan-kenangannya selalu ada. Boleh. Terus untuk yang 20 pilih CMX gift card. Sekarang CMX jadi ini ke kaca lagi bahannya. Cuma dia kaca ya? Kalau CMX kan kaca. Oh, iya. CMX atau? Atau gift card atau buku ini? Saya buku aja sih. Oke, okay, boleh. Ini apa? Beda. Itu untuk yang undian. Oh, yang undian. Iya. Saya buku aja karena wah, dapat buku biar pinter ya kan. Okay. Seneng aja kalau dapat buku gitu. Wow. Wah, dapat banyak. Jadi aku gunting dulu ya. Iya, iya. Oh iya. Wah. Gokil loh. Makanya yang gak datang ke sini pasti nyesel. Nah, seru banget jalan-jalannya tadi dan sudah mendapatkan banyak bingkisan. Dan yang paling utama, saya senang banget dapetin buku The Coffee Man dari Otten ya, karena sudah mengumpulkan stamp sebanyak 20. Ada pilihan lain sih selain buku, tapi saya pengen yang buku karena ini buku tentang perjalanan karir seorang juara dunia. So, jangan lupa like, comment, dan subscribe, and share jika ini bermanfaat buat teman-teman semua. And see you in the next video. Bye.